Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ain Adilah binti Muhammad Taufik dari kelas 3 Innovatif. Hari ini saya ingin kongsikan resensi buku yang bertajuk Teroka Sains 1, iaitu Menerokai Keajaiban Alam Ciptaan Tuhan. Untuk pengetahuan semua, buku Teroka Sains ini sudah pun mempunyai Teroka Sains 1, Teroka Sains 2, 3 dan 4. Okey. Saya telah memiliki keempat-empat buku ini sebagai koleksi peribadi. Buku ini ditulis oleh Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis dan diterbitkan oleh Teroka Sains Resources. Penulis adalah pasangan suami isteri yang memperolehi ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang masing-masing di University of Edinburgh, United Kingdom. Mereka berdua adalah saintis yang bersemangat berkongsi ilmu dengan masyarakat serta bercita-cita memberi inspirasi kepada generasi muda. Buku Teroka Sains 1 ini mempunyai 150 muka surat dan dijual pada harga RM35. Hada. Okey. Jangan tengok lagi. Saya jatuh cinta dengan buku ini kerana saya dapat belajar banyak fakta-fakta sains yang menarik. Betapa ciptaan Allah itu sungguh indah dan ajaib. Kawan-kawan, pernah dengar tak fakta-fakta tentang semut ini? Semut tidak tidur langsung. Wow, menarik kan? Manusia kaku tidak ada. Manusia kalau tidak ada rehat dan tidur yang cukup, kemungkinan boleh mati lebih cepat. Semut juga tak ada paru-paru. Jadi macam-macam semut bernafas. Macam mana semut bernafas? Semut bernafas melalui rongga-rongga kecil pada badannya. Dan sesetengah semut tidak mempunyai mata. Saya nak kongsikan iaitu ada lagi fakta-fakta menarik tentang buaya. Kalau kawan-kawan kena gigit dengan buaya, cucuk mata buaya dengan ibu jari, insya Allah buaya pasti melepaskan gigitannya. Jangan cuba eksperimen sendiri ya. Takut-takut nanti dibaham suaya buaya. Tak sempat nak cucuk mata buaya. Okey. Saya nak kongsikan lagi satu cerita. Apabila tersipu-sipu malu, perut kita akan menjadi merah. Lapisan perut kita akan menjadi merah apabila kita tersipu-sipu malu. Okey. Itu saja perkongsian saya dari saya. Semoga bermanfaat. Korang wajib beli buku sains 44 ni. Teroka Sains 44 ni tau. Wajib. Ada bermanfaat dah. Bye. Assalamualaikum.